Hai guys dan selamat datang. Kali ini saya berada di majlis pelancaran Nokia terbaru yang berlangsung di Dutamas Publica. Jenama Nokia tidak asing lagi dalam arena telefon pintar dan mereka mengatakan model yang terbaru ini mensasarkan mereka yang tidak mahu berbelanja lebih tanpa mengorbankan prestasi peranti. Terdapat dua telefon yang dilancarkan di sini iaitu Nokia One dan Nokia 7 Plus. Nokia One merupakan telefon pintar spesifikasi rendah untuk mereka yang ingin bermula ke arah telefon pintar. Ia hadir dengan skrin sebesar 4.5 inci IPS FWBGA screen pada resolusi 480p. Speksnya di sini menggunakan MediaTek quad-core pada kelajuan 1.1GHz, 1GB RAM, 8GB memori dalaman. Port sambungan pula menggunakan USB micro dan 3.5mm headphone jack serta bateri sebesar 2150mAh. Kamera utama 5MP dan 2MP hadapan untuk mereka yang mahukan fungsi kamera sahaja pada peranti mereka. Menariknya, Nokia One ini antara yang pertama menggunakan Android Oreo 8.1 Go Edition. Bermaksud ia akan mendapat aplikasi khas untuk beroperasi pada hardware yang tidak begitu tinggi seperti Nokia One ini yang hanya terdapat 1GB RAM sahaja. Tujuan Android Oreo Go Edition ini adalah untuk memberi pengalaman yang memuaskan daripada telefon bajet yang menjalankan Android Oreo yang penuh tetapi tidak dapat memberi prestasi yang cukup baik. Nokia 7 Plus pula ia mempunyai skrin sebesar 6 inci IPS LCD 18:9 Full HD Plus dengan bocor skrin yang bulat. Rangka daripada aluminium yang disaluti 6 lapisan cat seramik yang terasa solid pada masa yang sama seperti getah ataupun plastik. Nokia 7 Plus ini menggunakan prosesor Snapdragon 660 bersama 4GB RAM, 64GB untuk storan, port sambungan USB-C, 3.5mm headphone jack dan 3800mAh bateri. Operating system menjalankan Android 8.1 dengan pengesahan Android One untuk memberi pengalaman stok Android dengan pengesahan daripada Google. Nokia juga komited akan memberi update setiap bulan dan dapat menerima kemaskini sehingga 2 tahun. Mempunyai dual camera 12MP dan 13MP telephoto sebagai kamera kedua. Kedua-dua kamera ini menggunakan optik berjenama Zeiss menjanjikan imej yang tajam. Kamera hadapan pula 16MP. Nokia 7 Plus dibuat untuk mereka yang tidak mahu berbelanja lebih yang boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Mereka menegaskan bahawa peranti mereka ini dapat memberi pengalaman yang baik untuk membuat tugas harian tanpa sebarang masalah. Nokia One dijual pada harga RM339 dengan pilihan warna merah dan biru gelap. Nokia 7 Plus pula berharga RM1,699 dengan pilihan warna hitam dan putih. Ia dipasarkan pada 13 April ini dan 20 April untuk Nokia 7 Plus. Jadi itu adalah produk terbaru daripada Nokia untuk anda. Tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami untuk informasi terkini tentang teknologi. Saya Fazli untuk Amans. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.